Kabar duka kembali menyelimuti industri hiburan tanah air. Bintang FTV Pintu Berkah, Clarence Cynthia Audrey meninggal dunia pada Selasa tanggal 18 Oktober tahun 2022. Istri Rio Alif, additional player band Noah itu meninggal di usia 28 tahun. Kepergian Clarence meninggalkan duka mendalam bagi rekan selebritas. David Noah mengunggah foto pernikahan Rio dan Clarence di akun Instagram terverifikasinya. Ia pun mengucapkan belasungkawa, "Kamu akan dirindukan Clare, wanita tangguh, istri yang hebat, beristirahatlah dalam damai," tulis David dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Menurut laman Wikipedia Indonesia, Clarence Cynthia Audrey lahir di Kota Bekasi, tanggal 18 Juni tahun 1994. Ibunya bernama Weni. Sang ibu diketahui meninggal dunia pada Oktober tahun 2020, sekitar 2 pekan sebelum Clarence menikah. Clarence mulai main sinetron pada 2016, mendapat peran kecil di sinetron Anak Jalanan. Sejak 2017, ia lebih banyak bermain FTV yang tayang di Indosiar seperti Kisah Nyata, Pintu Berkah dan Suara Hati Istri. Ia kerap berperan sebagai protagonis utama yang tertindas. Tercatat sudah sekitar 100 judul FTV produksi Mega Kreasi Films yang dibintanginya. Clarence menikah dengan Rio Alif pada tanggal 6 November tahun 2020. Karena saat itu pandemi COVID-19 dalam kondisi mengkhawatirkan, akad nikah digelar secara sederhana dan privat. Keduanya baru menggelar resepsi pernikahan pada Juni tahun 2021. Mei tahun 2022, Clarence membagikan unggahan dirinya menjalani perawatan medis di rumah sakit. Kondisinya yang dipasangi banyak selang membuat sejumlah warganet bertanya. Clarence sendiri terakhir membuat unggahan feeds Instagram 4 bulan lalu, tepatnya tanggal 2 Juni tahun 2022.